Yang berbahagia Tan Sri Dato' Dr. Kamal Mat Saleh, Profesor Adjung Malaysian Economy dan Pembangunan Universiti Malaya, yang merupakan penceramah kita pada hari ini. Seterusnya, Yang Berusaha Puan Hafsah Mohamad, Ketua Pustakawan Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang Berusaha Puan Rosnah Suliman, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan. Turut dialu-alukan juga Yang Bahagia Profesor Ulong, Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengarah Institut Kajian Etnik UKM, rangkap Fellow Utama Institut Kajian Occidental UKM, Barisan Pegawai Pengurusan Utama Perpustakaan UKM, Div Deputan kita dari UNITEN, para profesional perpustakawanan, juga para sarjana, ahli akademik serta penyelidik, para pengguna perpustakaan, seantero warga perpustakaan UKM, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita berupaya menzahirkan majlis Taman Syurga, suatu majlis perkongsian ilmu dikenali sebagai Syarahan Tun Sri Lanang. Hadirin yang dihormati sekalian, ini adalah merupakan Syarahan Tun Sri Lanang siri yang ke-6 yang sayugianya diadakan pada bulan Oktober tahun 2015 oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Namun di atas faktor yang tidak dapat dielakkan, syarahan tersebut terpaksa dibatalkan. Namun kesinambungannya dapat diteruskan pada hari ini dengan kehadiran Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Dr. Kamal bin Mat Saleh, yang merupakan pakar ekonomi ternama negara yang telah dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah Pembangunan Sosial dan Ekonomi oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2014. Majlis amat berbesar hati di atas kesudian Yang Berbahagia Tan Sri kerana memenuhi undangan kami untuk menyampaikan ilmu serta berkongsi maklumat bersama para pencinta ilmu. Hadirin yang dihormati sekalian, sekali lagi dimaklumkan bahawa Syarahan Tun Sri Lanang ini merupakan suatu program wacana ilmiah yang menjadi tanda hak milik eksklusif kepada perpustakaan UKM yang turut mengisi susun atur agenda tahunan di dalam kalender universiti. Ketika ini bermula pada tahun 2010, yang ketika itu dimulakan dengan syarahan oleh Profesor Ulung kita, syarahan ini dinamakan seiring nama rasmi bangunan utama perpustakaan UKM yang mengabadikan nama tokoh cendekiawan persuratan dan pujangga Melayu tersohor di era kegemilangan Kesultanan Johor Lama, iaitu pewaris kepada Kesultanan Melaka yang runtuh pada tahun 1511, yang hidup di sekitar pertengahan abad ke-16 sehingga ke pertengahan abad ke-17. Figur atau personaliti tersohor yang dimaksudkan ini ialah Bendahara Paduka Raja Tun Muhammad, ya, dari segi sejarahnya, bin Teng Menggong Paduka Raja Tun Ahmad bin Bendahara Sri Maharaja Tun Isak Misai, ya, yang dikenali dengan julukan nama iaitu Tun Sri Lanang dan merupakan pengarang kitab Sulalatus Salatin. Itulah nama yang diabadikan pada bangunan utama perpustakaan ini. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis wacana ilmiah ini menjadi suatu wahana yang menyajikan variasi santapan ilmu yang pastinya bermanfaat kepada seantero warga universiti, merangkumi pelbagai kumpulan, tidak hanya kepada golongan akademik, pengurusan pentadbiran profesional, bahkan juga kepada kaki tangan sokongan dan juga bakal graduan. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi mengadunkan keberkatan dan seri majlis, tanpa kita melengah lagi, majlis dengan segala hormat ini mempersilakan kepada Encik Muhammad Fakhrul Hisham untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang maha besar lagi maha agung, kami menzahirkan kesyukuran kami kerana dengan limpah kurniamu dapat kami berhimpun pada hari yang berbahagia ini. Berkatilah dan permudahkanlah perjalanan majlis syarahan tumsirana ini. Jadikanlah ia satu majlis seumpama sebuah taman di antara taman-taman syurga. Berilah peluang kepada kami untuk bertukar idea, ilmu dan pandangan di dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang menyumbang ke arah perkembangan ilmu dan membina masyarakat terpelajar. Dan jadikanlah majlis ini sebagai pencetus inovasi dalam diri kami agar budaya kerja berkualiti menjadi amalan dan sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan dalam kerja seharian kami demi kemajuan organisasi. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, Kau terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu, bukakanlah kepada kami hikmah-hikmahmu, dan limpahkanlah ke atas kami daripada khazanah-khazanah rahmatmu. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang Engkau rahmati dan Engkau berkati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Engkau jaga kami dari perbuatan dosa dan maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita dirahmati. Sidang hadirin sekalian, majlis meneruskan kesinambungannya dengan ucapan alu-aluan oleh Ketua Pustakawan UKM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan kepada Yang Berusaha Puan Hafsah Muhammad untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Tan Sri Datuk Dr. Kamal Mat Saleh, Profesor Ajung Pengajian Ekonomi dan Pembangunan Universiti Malaya. Yang berbahagia, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengarah Institut Kajian Etnik UKM, merangkap Fellow Utama Institut Kajian Occidental UKM. Yang berusaha, Puan Rusnah Suliman, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan, Barisan Pegawai Pengurusan Utama Perpustakaan UKM, para Div Jemputan, para Profesional Pustakawanan, para Sarjana dan Ahli Akademik serta Penyelidik, para Pengguna Perpustakaan, seluruh warga Pustakaan UKM, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang mulia ini dalam majlis syarahan Tun Sri Lanang, anjuran perpustakaan UKM. Syukur Alhamdulillah kerana sekali lagi pada tahun ini perpustakaan dapat menganjurkan siri ke-6 program syarahan Tun Sri Lanang. Terlebih dahulu, saya dan semua warga perpustakaan ingin mengucapkan selamat datang ke perpustakaan Tun Sri Lanang, dan kami amat berbesar hati di atas kesudian yang berbahagia Tan Sri Datuk untuk menerima undangan kami dalam menyampaikan syarahan pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar satu perkongsian ilmu dan pengetahuan dari seorang tokoh tersohor negara, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Kamal Saleh, seorang pakar ekonomi yang akan membicarakan isu berkaitan perspektif pustakaan dalam melahirkan masyarakat pembelajaran dan peranan pustakaan sebagai penyimpan khazanah ilmu. Di kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri di atas penganugerahan ijazah penghormat pada majlis competition UKM yang lalu. Okay, program syarahan Tun Sri Lanang merupakan satu usaha yang baik yang dibuat oleh pihak pustakaan bagi menyemarakkan lagi aktiviti pembudayaan ilmu dan usaha melestarikan peranan pustakaan sebagai
pusat sumber maklumat sejagat. Majlis ini merupakan satu aktiviti tahunan Perpustakaan UKM bertujuan untuk memberi ruang kepada para cendekiawan untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan warga UKM di samping untuk menanam sikap cintakan ilmu melalui penganjuran pelbagai aktiviti keilmuan. Hadirin yang dihormati sekalian, objektif syarahan Tun Sri Lanang adalah untuk menjadikan syarahan ini sebagai satu aktiviti yang mempunyai impak tinggi kepada masyarakat untuk menyediakan ruang perbincangan ilmu di kalangan warga universiti dan juga menjadikan UKM sebagai sebuah universiti yang dapat menyumbang perkembangan ilmu dan pendidikan negara. Penceramah yang diundang terdiri daripada warga akademik UKM bertaraf profesor serta tokoh-tokoh terkenal tempatan dalam bidang tertentu. Pada hari ini, kita amat bertuah kerana dapat mendengar pengongsian maklumat dari pakar ekonomi negara yang besar sumbangannya kepada negara dengan tajuk syarahannya Masyarakat Pembelajaran Menjana Tamadun Melalui Perpustakaan sebagai Penyimpan Khazanah Ilmu Pengetahuan Global. Semoga perkongsian ilmu pada hari ini dapat memberi manfaat dan menimbulkan kesedaran tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam melahirkan masyarakat berilmu dan masyarakat berpelajaran serta sebagai penyimpan khazanah ilmu. Ini penting demi untuk meluaskan peranan sebagai pusat maklumat sejagat dalam merealisasikan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Saya berharap program ini dapat mencapai matlamatnya dan dapat menjadi medan penyebaran dan perkongsian ilmu buat masyarakat khususnya warga UKM. Perpustakaan juga berharap agar siri syarah ini akan diteruskan dari semasa ke semasa agar proses perkembangan ilmu akan terus mengalir khasnya kepada masyarakat warga UKM sendiri dan masyarakat Malaysia amnya. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pihak terutamanya warga perpustakaan khususnya yang di unit koleksi Asia Tenggara dan dokumen dan juga semua yang terlibat di dalam merealisasikan program ini. Jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Tan Sri sekali lagi di atas kesudian beliau untuk hadir dan sudi berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kerelevanan perpustakaan, peranan perpustakaan sebagai penyimpan khazanah serta membantu kami dalam usaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan perpustakaan bagi melahirkan masyarakat berilmu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Hafsah Muhammad. Kesinambungan majlis diteruskan dengan satu cara kemuncak iaitu penyampaian syarahan bertajuk Masyarakat Pembelajaran Menjana Tamadun Melalui Perpustakaan sebagai Penyimpan Khazanah Ilmu Pengetahuan Global oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Dr. Kamal bin Mat Saleh. Sebelum atur cara tersebut diserahkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri, disampaikan sedikit bingkisan biodata Yang Berbahagia Tan Sri untuk makluman para hadirin sekalian. Tan Sri yang merupakan anak kelahiran Gunung Semanggul, Perak. Ini tuan-tuan tahu kot di mana lokasi Gunung Semanggul ni. Ya? Tasik Bukit Merah, Lake Town Resort. Okay? Itulah dia lokasi Gunung Semanggul yang menempatkan institusi pengajian Islam yang pertama di tanah air iaitu di Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif. Dari segi pengalaman Tan Sri penuh warna-warni. Tan Sri juga merupakan profesor, dekan dan juga timbalan Chancellor Academic di University Sains Malaysia dari tahun 1973 sehingga tahun 1985. Dan tidak salah perkiraan saya, Tan Sri telah mendapat title profesor pada usia 34 tahun. Betul Tan Sri? Saya pun tak ingat saya. Sources tu. Dalam usia yang agak muda. Tan Sri juga merupakan pengasas kepada International Medical University, IMU. Ya? Pengasas kepada
institusi pusat pengajian perubatan swasta yang pertama di Malaysia. Selain daripada itu juga, khidmat Tan Sri diperlukan, juga diperlukan dalam membangunkan ekonomi negara, yang mana Tan Sri merupakan salah seorang daripada ahli panel ekonomi Perdana Menteri dari tahun 1981 sehingga tahun 1986. Di samping itu juga, Tan Sri telah berkhidmat sebagai penasihat ekonomi di dalam Badan Bertindak Pelaksanaan Negara NITF sewaktu pentadbiran Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi dari tahun 2006 sehingga tahun 2008. Tidak disangka juga, Tan Sri juga terlibat di dalam politik, yang mana Tan Sri telah terpilih sebagai Ahli Parlimen Wangsa Maju dari tahun 1996 sehingga tahun 1999. Selain daripada itu juga, Tan Sri telah menubuhkan Yayasan Wangsa Maju pada tahun 1996 yang kini dikenali sebagai Yayasan Mahkota, dan Tan Sri kekal sebagai pengerusi yayasan sehinggalah ke hari ini. Dari aspek penerbitan buku dan jurnal, antara buku yang dihasilkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri antaranya seperti Goal Conflicts in Pluralistic Multi-Level Planning for Development, dan juga Development and Inequalities. Dan pada tahun 2014, pada Majlis Convocation UKM yang ke-42, Yang Berbahagia Tan Sri telah menerima pengiktirafan daripada pihak UKM dengan menerima ijazah kehormat Doktor Falsafah di dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi. Baiklah, sidang hadirin sekalian, maka dengan ini, tanpa kita melengahkan lagi masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan kepada Yang Berbahagia Tan Sri untuk menyampaikan syarahan beliau. Maka dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang Berbahagia Puan Hafsah ke Perpustakaan Tunsri Lanang UKM, Puan Rosna Timbalan, sahabat saya berbahasa, saya panggil dia berbahasa unggul, berbahasa ulung Dato' Profesor Samrul Amri, sahabat cukup lama daripada Monash dulu, tapi dia dan juga daripada RNC masa dia budak-budak aja. Saudara-saudara sekalian, ketua-ketua dan pegawai-pegawai perpustakaan Tunsri Lanang, Tuan Profesor dan pegawai tadbir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak dirihaskan ni. Lebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak perpustakaan atas undangan untuk saya membicarakan ini. Sebenarnya dia mengambil masa bagi saya tak nak menerimanya kerana saya teragak dengan tajuk yang telah dimajukan ataupun dicanangkan bagi saya menerimanya, iaitu tentang bagaimana meningkatkan keupayaan pembiayaan perpustakaan dalam konteks kemuncupan bajet dan belanjawan universiti yang mengharungi keadaan sekarang ini. Itu sebenarnya bukan satu tajuk saya kira yang harus dijadikan public lecture, sebab ianya harus diadakan sebagai satu mesyuarat antara pegawai-pegawai dan mungkin penasihat dan sebagainya. Jadi saya teragaklah nak menerima undangan dan jemputan ini kerana tak tahu apa tajuk yang terbaik. Tapi apabila saya dengar bahawa sebenarnya siri yang ke-6 ini dari syarahan Tun Sri Lanang ini harus dan telah dicarangkan dan dirancang untuk Tun Mahathir memberinya,
dan oleh kerana perkara tertentu ia tak dapat dilaksanakan ataupun diadakan, maka tajuk pada waktu itu ialah peranan pembudayaan ilmu melalui perpustakaan. Itu tajuk dia, kalau tak silap. Jadi saya terfikir mungkin saya boleh mendekati isu ini sebab saya seorang ahli ekonomi dan terlibat dalam lebih langsung dalam konteks dasar-dasar pembangunan ekonomi dan sebagainya, bahawa menggunakan konsep ataupun membincang berkongsi bersama keluarga perpustakaan dan UKM seluruhnya tentang masyarakat pembelajaran ataupun the learning society. Ini bukan satu konsep yang baru, dia sudah pun lama, sejak sekurang-kurangnya 50 tahun dalam pemikiran dan teori pembangunan ekonomi, sosiologi of development dan kemodenan masyarakat dan pembangunan ekonomi seterusnya. Jadi tetapi dia sudah kembali menjadi isu yang besar kerana perubahan-perubahan yang telah berlaku dalam konteks ekonomi global, geopolitik, teknologi, teknologi maklumat dan sebagainya. Jadi mungkin ini satu yang di mana ada tempatnya bagi peranan learning center seperti perpustakaan sendiri sebagai main peranan penyimpan khazanah ilmu global dan dalam konteks penyebaran dan digitalization, the digital revolution, ianya menimbulkan berbagai cabaran baru di mana penyesuaian harus dibuat untuk perpustakaan terus relevan. Tapi saya percaya tidak mungkin perpustakaan akan pupus kerana dianya sentiasa, walaupun ada perubahan-perubahan yang mendadak begitu, kerana dianya akan terus memainkan peranan asalkan dia dapat memberi sumbangan kepada bukan saja pengumpulan dan produksi ilmu tapi juga penyebarannya. Jadi saya menumpukan masalah ini sebagai meletakkan peranan perpustakaan ilmu itu dalam pembudayaan membaca yang juga dalam keadaan krisis. Oleh kerana isu orang sihat satu fotokah tapi tidak kena satu foto, tapi saya tak masukkan dalam paper ini, itu menunjukkan seorang pelajar yang diikat kepada meja dan mukanya tersembam ke dalam ke atas sebuah buku. Maknanya kalau nak suruh orang belajar, kita tahu membaca, seharusnya dia menggambarkan seolah-olah dia terpaksa membaca dan bukan sebagai untuk mencari ilmu secara sukarela ataupun secara minatnya. Jadi dalam konteks peranan perpustakaan ilmu ini, pembudayaan membaca dalam era revolusi teknologi maklumat untuk menjana peningkatan pendidikan dan sumbangan pendidikan dan inovasi dalam ekonomi negara, itu satu tema yang sudah very topical, very relevant dalam keadaan perubahan yang mendadak sekarang ini dalam konteks digital revolution dan peranan usahawan dan inovasi dalam pembangunan. Dari segi teorinya dia tidak menjadi masalah sebab memang sudah lama dalam ekonomi penulis-penulis Jean Peter, Solo dan sebagainya telah memperkenalkan idea dan teori berkaitan dengan productivity sebagai penyumbang utama kepada pengelolaan negara dan agihan. Jadi dalam arti kata lain, peranan masyarakat pembelajaran, the learning society, dalam mengurangkan jurang ilmu antara negara maju dan negara membangun, antara elit dan rakyat biasa dalam ekonomi berasaskan ilmu, ini amat penting. Ini satu persoalan yang besar. Dalam kita mengejar tahap kemajuan ekonomi menjelang 2020 dan selanjutnya, jadi isu ini sangat besar. Umumnya sesuatu tamadun, bagaimana kecil? Umumnya sesuatu tamadun muncul dan berkembang selain melalui peperangan dan penjajahan dalam sejarah dunia atas landasan sebuah masyarakat pembelajaran. It is a learning society is the basis of civilizational change.
dan ianya lebih mendadak selepas proses era ataupun selepas revolusi industri di Eropah dan dengan Gutenberg Revolution dan sebagainya. Atas landasan sebuah masyarakat pembelajaran dan bergantung kepada akumulasi pengetahuan melewati beberapa generasi ilmu yang terkumpul dan dipastikan telah mengembang dan merangsang pembangunan institusi, pembangunan ekonomi dan sosial budaya bangsa dan impak akhirnya ke atas kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh dalam sejarah di rantau kita sendiri dan pengalaman kita sendiri sebagai sebuah bangsa, penerapan ilmu dalam masyarakat dan impaknya ke atas pembangunan tamadun, bagaimana penyerapan dan peresapan Islam ke rantau Kepulauan Melayu ini berkesan dari abad ke-10 dulu. Dan proses yang dibawa melalui perantaraan individu, ulama, institusi istana, masyarakat tertentu dan juga perkembangan politik, dianya menyebarkan ilmu tentang agama Islam itu dan diserap masuk dan dibudayakan oleh masyarakat tempatan. Ini adalah satu proses which menggambarkan the role of a learning society. Dan kita sekarang ini berdepan dengan satu era teknologi maklumat di mana knowledge itu sudah dipecah-pecahkan atau dibagi-bagikan. Dan dalam proses pengembangan sosiologi atau masyarakat modern, timbul satu elitism berkaitan dengan kepakaran di mana mereka menjadi pakar dalam bidang-bidang tertentu. Tapi melalui digital revolution, melalui teknologi maklumat, melalui democratization of education dan juga proses akses kepada maklumat dan knowledge ini, ilmu ini, maka dia sudah menjadi bukan lagi hak ataupun monopoli pakar-pakar ataupun elit untuk mendominasikan masyarakat yang lebih luas. Malah kita dalam konteks teknologi dan digital revolution ini, kita di era di mana dalam keadaan sekarang di ambang milenium baru, di mana unsur-unsur globalisasi dan teknologi termasuk teknologi maklumat telah terus mempengaruhi pembangunan negara, membangun negara, tercari-cari asas ketamadunannya berlandaskan sejarah, peradaban, wilayah pribumi, agama dan tribalisme sendiri. Tetapi the process yang dalam era modern ini membolehkan dan memungkinkan siapa-siapa saja untuk memberi kesan pada dirinya sendiri dan tidak lagi bergantung kepada proses di mana kepakaran itu diperlukan untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu tersebut. Dia sendiri bisa mencari ilmu itu. Because teknologi membolehkan. Dan cara kita menyusun ilmu itu bukan lagi dalam kotak-kotak yang tidak boleh, yang kuncinya dipegang oleh hanya kaum-kaum elit. Sekarang ini telah terbuka luas. Untuk sesiapa saja mengambilnya. Dan inilah asas. Asas masyarakat pembelajaran. Ya. Permasalahan globalisasi dewasa ini, pergerakan geopolitik dan pertembungan kelas yang sewaktu ini didukung sistem kapitalis global menampakkan kebangkitan perjuangan identiti bangsa sebagai asas pembangunan tamadun. So the new struggle according to Fukuyama is actually over crisis of identity. And that crisis of identity because oleh kerana prinsip dan paradigm liberal kapitalisme itu kononnya sudah berjaya mengatasi semua ideologi, semua gagasan idea pembangunan dan penyusunan masyarakat. Maknanya the West has achieved triumph over all civilization. Dan sekarang ini proses pemodenan selalunya dikaitkan dengan pembaratan proses